Hai, Holaholic, Ibu Cik Kebin bersama dengan Teacher Nur. Okey, tengok ni hari ni Teacher Nur nak bagi suggestion aktiviti yang Teacher Nur buat dengan student Teacher Nur hari ni. Tada, gambar poni. Tak secantik yang Teacher lukis kat sini lah. Ni gambar apa ni? Ni dinosaur. Yang ni poni. Sekejap, tepak sikit. Ni yang poni Teacher lukis. Rah. Okey. Mungkin tak tak selawa yang Teacher Nur lukis yang ni. Tapi okey lah kan cerita dia. Okey. Ya, yeah, cantik. Wow. Okey, now saya nak beritahu apa yang Teacher suruh budak, apa student Teacher Nur ni buat. Kita ambil satu apa alat atau carilah pembukaan yang diorang nak kali ni pembukaan. Yeah, yes, I know it's dinosaur. Roar! Okay. Okay, kita nak cari satu pembukaan yang kasar. Sebenarnya patutnya adalah kan yang kat sini tapi sebabkan hilang. So bolehlah kan. Kita perlu cari satu tempat atau alas yang pembukaan dia kasar. Tak kisahlah kalau nak guna ni. Kalau kat rumah tu ada lantai yang kasar ke apa tak rata macam ni. It's more convenient sebab kat rumah yang Teacher Nur jaga ni tak ada lantai yang kesat atau kasar. So Teacher Nur guna cari Teacher Nur jumpa ni. Boleh lah guys. Okay. Daripada tak ada. Okay. Now. How kita nak buat? Dekatkan atas dia. Tapi dia somel je Teacher Nur lukis ni. Okay. Teacher nak lukis dia punya horn. How nak lukis dengan pulpen yang kasar ni? Okay. Memang dia punya apa orang panggil tujuan dia untuk mereka color di permukaan tak kasar supaya dapat tahu rasa texture tu. Okay, look. Teacher color. Okay, rasa. Mungkin awak tak dapat rasa. Sekejap cuba zoom. Okay. Permukaan dia akan jadi kasar. Macam tak sama rata. Okay. Memang kita nak macam tu. Dia akan jadi macam ni. Tengok Sarah. Tada. What's that? It's a dinosaur. Warna biarlah ikut kreativiti kanak-kanak ya. Mulakan kalau benda tu kena ikut. Buku tu minta arahan dia kenalah ikut. Pak teacher memang nak. Oh koyak alamak. Nampak tak? How? Oh teacher no sensory teruknya. Tapi ini adalah juga untuk sensory budaya. So nanti dia dapat rasa. Oh ini kasar. Okay. Untuk belajar teaser pun boleh. Untuk murid biasa yang ada budak-budak pun perlu buat ya benda macam ni. Sebab ini adalah sensory mereka. Macam tahu, oh kasar macam ni. Kalau lembut cantik, dia kasar. Kalau kasar, dia akan jadi macam ni. Okay, ni first time teacher buat video tanpa preparation. Tapi teacher Nur nak buat juga, nak share dengan korang semua supaya at least korang semua ada idea. Untuk apa benda lah aktiviti nak buat dengan student ni kan, macam dah buntu sangat. Okay, ini salah satu aktiviti yang untuk budak. Yes, well done. Apa? Salah satu aktiviti yang boleh korang buat untuk selain hanya ketemu warna je. Tak, dia juga lah untuk sensory. Budak dia akan rasa dia punya tekstur. Bila kasar, kita punya warna ni pun nanti dia akan berbentuk tau. See? So Sarah. So budak akan macam, oh kalau kasar, permukaan yang kasar, dia color macam ni, nampak rasa macam ni. Itu adalah sensory. Dia menggunakan segala dewia tu. Okay, sekian saja. Bye.